sayurnya tetap ada rasanya. Halo, jadi siang ini makan di luar lagi. Ini lagi jalan menuju TKP-nya. TKP-nya nggak jauh dari tempat kerja kita berdua, jadi let's go. Oh my god, look at my face. Ya, jalan. Bentar lagi udah nyampe. Jalannya nggak sampai 5 menit, deket banget soalnya. Ya. Yuk, Murni Kalidami ini yang cabang ini. Cabang yang aslinya ada di Jalan Menur. Berapa seporsi? 12. Aku mie putih aja. Aku mie kuning ya, Mas. Jadi kalian bisa pilih mau mie kuning, mau mie putih, pakai lontong. Seporsinya 12.000. Aku kasar entar. Sama deh, aku kasar juga. Tapi aku orangnya berhati lembut. Whatever ya. Allahu Akbar, suara. Mas, aku gorengan di tempat beda ya, dua. Sama aja dua. Apa? Kamu juga dua. Jadi empat, jadiin satu aja. Jadi satu mangkok aja. Wow. Udah tempat sausnya kan, Mas? Kau pakai lontong, ntar gak habis. Itu pesanan kita. Kau pakai tahu? Mau. Kayaknya menggoda. Hah? Kayaknya menggoda. Ya, tambah aja. Janganlah, nanti gak habis kita. Gak ada nasinya ini. Itu punya kamu, mie putih. Terima kasih. Ayo kebalik. Makanan ini udah datang, jadi kita mau coba dulu ya. Jadi ini penampakan makanan aku. Thank you.
apa gitu? Kamu. Oke, jadi sedikit review ya. Ini buah rendangnya cukup crunchy dan gede banget seperti yang tadi. Tapi di belakangnya ini crunchy, but di tengah-tengahnya ini isinya sayur, ada wortel gitu, ada kucai atau bawang, daun bawang. Jadi isinya tengahnya tuh bulat. Ini kalau yang udah hancur ya. Ini ada yang belum hancur nih. Jadi tengahnya sebulat ini. Isinya sayur. Ini nih. Kita kembalikan. Ini isinya sayur. Enak. Sayurnya tetap ada rasanya. Iya kan? Makan tengahnya. Isinya ada apa? Sayurnya tetap tasty. Tetap ada rasanya. Terus aku tadi pakai mie kuning. Mie kuningnya juga dia kenyal. Bukan yang lodo banget, yang matang banget gitu, tapi yang kayak setengah matang dan kenyal banget. Ini enak banget. Sebenarnya tadi ada tahunya juga. Ini kita enggak pesan baksonya atau pentolnya, kasar sama halus. Tapi cuman pesan yang kasar doang. Dalamnya kayak gini, sorry banget udah kecampur sama kecap dan saus. Ini harusnya tadi waktu putih, aku kasih lanjutin, tapi dalamnya kayak gini nih, semangat. Asli. Dan kebiasaan aku makan bakso adalah sediakan sendiri saus sama kecap sama sambal. Tapi aku gak suka sambal sih, ditaruh sebelah gini untuk cocolan seperti ini. Makan dulu ya. Sudah kenyang, kita udah kenyang. Kak, udah kenyang belum, Kak? Kenyang. Sudah kenyang. Tadi satu porsinya 12.000, tapi belum tahu lagi karena kita tadi nambah gorengan, nambah lontong, tambah minumnya es teh manis. Nanti untuk deskripsi harga per piece-nya berapa atau satu porsinya berapa. Satu porsinya tadi 12.000 sih, tapi kalau per piece-nya nanti aku kasih infonya di deskripsi ya. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Wah. Mas, kalau satuan berapa baksonya? Apa kayak satuan misalnya gorengan aja? Kalau dihitung per pieces 3.000-an. Kalau lontongnya? Lontongnya 2.000. Minumnya? Minum apa? Kalau es tehnya 3.000. Kalau ini? Es campurnya 8.000. Ini yang di Jalan Menor itu kan, Mas? Jadi ini cabangnya, cabang kedua. Ada lagi setelah ini? Oh, baru ini. Oke.